Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pak Cik SMY. Hari ini dari dapur Pak Cik ada satu resipi tradisional tepung bungkus. Okey, kita tengoklah bahan-bahan dia terus. Resipi ni Pak Cik akan cuba buat yang seringkas dan semudah yang mampu. Okey. Ni bahan-bahan untuk tepung dia, kita ada satu cawan tepung beras, dua cawan santan. Pak Cik guna semua sukata Pak Cik ni adalah cawan metrik ni. Ni untuk dua cawan santan. Sedikit garam, daun pisang. Okey, untuk inti Pak Cik ada setengah biji kelapa parut putih, 3 sudu gula merah, boleh juga pakai gula Melaka, daun pandan simpul, 1 sudu tepung gandum, gula 1 sudu. Yang ini 4 sudu tepung pulut. Nah, nanti inti ni kita buat bulat-bulat, kita gelik ke atas tepung pulut ni. Macam tu jelah, kita kena buat inti dulu sebab nak bagi dia sejuk. Jom kita pergi. Okey, ni setengah biji kelapa tadi kita masukkan dalam kuali yang kita dah siapkan ni. Masukkan gula. Kita masukkan gula merah ni dengan sehelai daun pandan ni. Itu je. Kita pasang api dengan api yang kecil lah. Kita gaul dia perlahan-lahan. Okey, kita gaul lah dia sampai nanti gula ni sendiri dia akan cair. Kita tak payah tambah air dalam ni. Okey, gula tu dia dah cair sendirilah kan. Tengok ni. Okey, kita boleh bila dah semua dah tercampur rata ni, kita masuklah lah tepung gandum yang satu sudu tu. Tak payah habis pun tak apa. Tengok pada kekilatan inti kita ni. Okey, untuk adunan tepung ni Pakcik akan campurkan semua sekali. Tepung beras, santan dengan garam ni. Lepas tu okey, Pakcik pun masuk garam tadi yang secubik tu, secubik ke setengah sudu kecil pun boleh. Kita aduk dia sampai rata je. Okey, adunan dah kita dah dia dah campur rata, kita terus tapislah ke dalam kuali kita. Kita nanti kita buka api, kita masak dia sampai pekat. Okey, kita kacau lah sampai dia pekat. Jangan tinggal, nanti dia hangi. Okey, ni kepekatan dia, nampak ni. Pak Cik tukar periuk. Tadi tu periuk non-stick, Pak Cik tak boleh kacau dia ganas-ganas pakai whisk ni. Jadi Pak Cik pakai whisk ni lagi senang sebab dia lebih tepung kita tu lebih serata macam ni. Elok. Kalau pakai nonstick tadi tu kena kacau perlahan-lahan, takut dia berketul-ketul. Jadi pakcik pakai je periuk tahan lasak ni. Senang nak ganas-ganas pun. Baru dia punya ni elok. Periuk nonstick tu tak boleh nak ganas-ganas sangat. Okey, nanti kita tunggu sejuk, kita start bungkuslah dia. Okey, sekarang ni pakcik nak mula bungkuslah. Kejap pakcik nak ambil. Okey, kita letak tengah-tengah ni, satu sudu. Dua sudu. Okey, lepas tu Pakcik dah bulat-bulatkan lah inti dia ni. Lepas tu kita gaul dengan tepung pulut. Kita buat macam ni lah, senang sikit kan. Kita gaul je dengan tepung pulut, nampak sikit-sikit lah eh. Okay, kita letak sini satu. Kita letak sini satu. Okey, Pakcik nak balut jap. Pakcik nak basuh tangan. Tangan putih. Okey, seterusnya ambil lagi satu sudu. Kita letak atas dia. Satu sudu. Yang ni pun satu sudu. Jadi dua sudu. Semua sekali empat sudu. Okey. Step seterusnya kita akan bungkus. Okay, sekarang ni kita akan kukus dia selama 15 ke 10 minit lah. Okey, Pakcik buat tadi tu, resipi Pakcik tu dapat 2, 4, 5, 6 biji.
Okey, tepung bungkus pakcik dah siap. Jomlah kita tengoklah kat dalam dia. Pakcik akan buka. TV pula kuat. Ni. Ha tu, cantik. Kan? Menarik. Okey, sekarang ni pakcik akan keratlah dia. Kita tengok kat dalam. Ha, lembut je. Oh, lembut sangat ni. Okey, tak apa. Macam ni lah rupa dia. Tu. Ha, dekat dalam dia. Ha, dah masak lah ni. Sedap. Boleh cuba resipi ni. Sekianlah kali ni daripada Pakcik SMY. Tepung bungkus. Kita berjumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum.